Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah, apakah ini berarti boleh mengambil ilmu dari pembohong? Kita ambil ilmu bahwa sebelum tidur baca ayat kursi. Ya, Abu Hurairah juga mengambil itu. Itu dari setan apa dari Nabi? Ayo, dari setan apa dari Nabi? Dari Nabi. Karena ucapan jin setan tadi diapain oleh Nabi? Diapain oleh Nabi? Ditakrir, dibenarkan. Maka keliru kalau mengatakan ambillah ilmu dari mana saja. Abu Hurairah aja ngambil ilmu dari setan. Salah. Abu Hurairah ngambil ilmu dari Nabi. Kan Nabi yang bilang ucapan si setan itu kali ini benar, walaupun dia kadzub, walaupun selama ini dia pembohong, tapi kali ini dia ngomong benar bahwa siapa yang mau tidur baca ayat kursi, ketika tidur tidak akan bisa digoda, diganggu oleh setan. Ucapan itu benar. Yang bilang benar siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mengatakan hadis itu Abu Hurairah mengambil ilmu dari setan, salah. Ya, kecuali tidak melapor ke Nabi, langsung diamalkan oleh Abu Hurairah. Kan tidak, dilaporkan dulu ke Nabi. Nabi yang bilang benar itu. Berarti dari Nabi. Awal mulanya dari siapa enggak masalah, yang penting ditakrir oleh Nabi. Dari Abu Jahal, Abu Lahab, jadi kalau ditakrir oleh Nabi menjadi benar. Yang mengawali kalau salaman itu kanan dulu, kalau ngasih apa-apa nyuguhin kanan dulu. Yang mulai siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy. Sebelum Islam datang, kebiasaan kafir Quraisy jahiliyah itu kalau salaman dari kanan dulu, kalau memberikan sesuatu dari kanan dulu. Ini diteruskan oleh Nabi. Jadi waktu itu di sebelah kanan beliau anak kecil, di sebelah kiri beliau Abu Bakar, ya, Ibnu Umar atau Abu Hurairah ada agak jauh. Abu Hurairah mengatakan, sepertinya Rasulullah akan merubah kebiasaan jahiliyah. Apa? Memberikan sesuatu kepada yang kanan dulu. Karena kan yang kiri Abu Bakar, manusia mulia, yang sebelah kanan anak kecil. Ternyata Nabi ngasih ke siapa? Ke anak kecil dulu yang sebelah kanan. Berarti Nabi mentakrir, meneruskan kebiasaan jahiliyah. Jadi apa? Jadi sunnah. Yang tadinya sunnahnya Abu Jahal, Abu Lahab, sekarang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ditakrir oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Paham ya?